Di informasi lainnya, banjir yang menggenangi ratusan rumah di Baleendah, Kabupaten Bandung berangsur surut. Warga khawatir banjir kembali terjadi karena intensitas hujan masih tinggi. Warga Cinteng, Baleendah, Kabupaten Bandung mulai membersihkan endapan lumpur setinggi 10 cm sisa banjir yang mulai surut. Meski sudah surut, warga khawatir banjir kembali terjadi karena intensitas hujan masih tinggi. Sementara ketinggian air di kampung Andir mencapai 50 cm. Kondisi ini akibat meluapnya aliran sungai Cisangkui pasca dilanda hujan lebat. Isi ulang terus ke rumah itu. Suruh segini nanti malam naik lagi gitu aja terus. Harapannya untuk pemerintah seperti apa nih Pak? Apanya? Harapan untuk. Ya harapannya kalau bisa ya kalau itu bikin soketan lah ya, untuk Cisangkui. Karena semenjak Cisangkui diluruskan, kami ini yang kena imbasnya gitu di sini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung memetakan 10 titik wilayah rawan banjir. BPBD telah menyiapkan peralatan penanggulangan bencana dan logistik pengungsi di wilayah rawan tersebut. Kita sudah melihat dan memetakan beberapa titik-titik rawan berkaitan dengan banjir, karena kalau berbicara banjir di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari bencana longsor. Jadi ada kurang lebih 10 titik bencana banjir yang biasa kita siap sediakan. Warga berharap normalisasi Sungai Cisangkui bisa segera dilakukan agar banjir tidak berulang. Adi Rianto melaporkan untuk NET.